Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya MHUTP di sini. Pagi ini teman-teman kita setelah melakukan perawatan pagi. Di depan saya ini ada kuda putih ya. Ini kuda putih yang pernah kita review yang dulu. Ini sekarang kuda juga sudah terawat bersih. Nah, pagi ini kita mau tes untuk narik dokar, teman-teman. Soalnya kan kalian juga belum tahu tarikan kuda ini seperti apa, jinak atau tidak. Daripada kalian penasaran, pokoknya kalian simak terus saja videonya sampai akhir. Jangan lupa juga kalian dukung channel saya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Sekarang kita pasang pakaiannya langsung dan langsung berangkat, teman-teman. Langsung kita pasang pakaian Dilman ya teman-teman. Nih, dipasang pakaian Dilman juga jinak, nggak lendang-lendang ya. Halo bos. Kuda sudah siap teman-teman, ini Dilman juga sudah siap. Ini Dilman yang kita buat narik si betina kemarin yang baru. Nah sekarang kita pasang ke si putih ya. Kita pasang dan kita langsung berangkat. Sekarang kuda sudah siap teman-teman, langsung berangkat ya. Alhamdulillah juga jinak teman-teman berangkatnya. Nah ini drap juga drapnya enak, pelan-pelan tapi nggak terlalu keras kayak yang kemarin ya.
pelan-pelan, drapnya santai dia. Nanti di depan situ kita coba kasih jalan, kasih belok kiri, belok kanan ya. Kita keliling kampung dulu, bawa penumpang 6 orang. Pelan, tikungan bosku. Berhenti dulu teman-teman, kita beli minuman dulu, beli bensin 20.000 ya, minta bensin yuk. Bareng bocil-bocil ini ya penumpangnya, kita beli minum dulu. Berangkat lagi. Yuk. Champagne glass tonight, we toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no. Sehabis tanjakan, sekarang ini medannya turun teman-teman. Turun, kita kasih drap pelan-pelan sambil kita tahan, soalnya takut tergelincir ya. Sebenarnya juga sudah ada tapelnya kuda ini. Nah tuh, kasihan kan.
kakaknya dibuat narik adiknya mencari teman-teman. Tuh adiknya. Enggak. Ini bukan saudaranya teman-teman. Yang ini jenis sandul, yang itu bukan. Itu kuda kecil. Mini kecil. Sayangan. Karena sudah terlepas dari andong, delman. Kita bawa ke pentengan dan langsung kita rawat ya. Yuk. Kuda sudah berada di pentengan teman-teman. Ini lagi dikompres bagian kakinya. Alhamdulillah wasyukurillah, tes hari ini narik juga lancar. Kalian kan juga tahu sendiri, putar kanan dia jalan, putar kiri dia jalan, maju mundur, terus drapnya, larinya, tarikannya seperti apa, kan kalian juga sudah tahu. Tapi tadi ini saya tutup telinganya teman-teman, atau saya sumpet. Biasanya kan kuda-kuda baru di sini untuk test ride itu kita coba disumpet ya, biar takut kendaraan atau tidak. Tes kedua baru kita ajari lepas. Ini tadi kita sumpet teman-teman. Nanti kapan-kapan kita akan coba lagi enggak disumpet ya. Sampai sini kalian juga sudah tahu teman-teman tarikan putih seperti apa. Barangkali minat dengan kuda-kuda putih seperti ini, kalian bisa menghubungi WA saya di nomor 081 555 782 820 teman-teman. Saya di sini siap melayani jual beli kuda andong, kuda tunggang, kuda pacu, jenis sandal, mini, KP, terus G, KPI ya, berbagai jenis. Siap melayani tukar tambah juga. Nih. Sampai sini kalian juga sudah tahu si putih lengkap, barangkali belum tahu kuda ini seperti apa, usranya bagaimana. Kalian bisa tonton videonya pas saya review, ada di kanan pojok atas itu, atau saya taruh di deskripsi nanti. Ini akhir video teman-teman, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.